Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi fahirin, wa ashabihi al Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini seseorang beramal atau berderma untuk orang yang telah meninggal dunia, khususnya untuk orang tua, ayah, atau ibunya, tidak menjadi masalah berdasarkan dalil-dalil riwayat yang menerangkannya. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah orang beramal atau berderma untuk orang lain yang bukan kerabatnya. Apakah hal itu diperbolehkan dan membawa manfaat? juga apakah pahalanya akan sampai kepada orang yang telah mati itu mengenai masalah ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 39 A'udzubillahi rajim wa lil insani illa ma dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya Mari kita lihat apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang masalah ini di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa karya Ibnu Taimiyah Al-Mujalladustani Asyar jilid ke-12 terbitan Darul Hadis Kairo halaman 424 Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya ini menjelaskan wa ma ihtijaju ba'dihim bi ta'ala sebagian ulama berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa an laisa lil insani illa ma dan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya fa yuqalu lahu qad sabata mutawatirati wa ummati dan dikatakan bahwa telah kukuh atau terbukti dengan riwayat yang mutawatir dan ijma annahu 'alaihi wa wa bahwasanya seseorang melaksanakan salat yang pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia juga mendoakannya dan memohonkan ampunan untuknya wa hal ini termasuk usaha orang lain وَكَذَلِكَ قَدْ مَا <سَلَفًا> Begitu juga telah kukuh apa yang telah lalu. مِنْ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِسْسَدَقَةِ anhu, Bahwasanya bersedekah untuk orang yang telah meninggal itu membawa manfaat baginya. وَالْإِدْكُ dan juga membebaskan budak. Wahwa min sa'yi itu termasuk usaha orang lain. Dengan kata lain, seseorang bersedekah atau membebaskan budak yang pahalanya itu untuk orang yang telah meninggal dunia. Lakin al jawab al muhakkakafidalika akan tetapi jawaban yang lebih cermat tentang masalah ini. An Allah Taala lam yakul inna al la yantafiu illa bi nafsihi. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan Manusia itu tidak memperoleh manfaat kecuali dengan usahanya sendiri. Wa inna ma qala wa lil insani illa Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah manusia memiliki sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Fahwa la yamliku illa sa'yahu. Dia tidak memiliki apapun kecuali usahanya. Wala yastahiqu dan dia tidak berhak selain itu wa amma sa'yu ghairihi adapun usaha orang lain adalah milik orang tersebut kama anna insana la illa ma nafsihi. sebagaimana seseorang tidak memiliki harta kecuali milik dia sendiri wa nafa'a nafsahu dan membawa manfaat bagi dirinya fa malu ghairihi wa nafa'a ghairahu huwa kadhalika lil ghair dan harta orang lain pun juga demikian dan membawa manfaat bagi dianya sendiri. Lakin, nah disinilah pemirsa titik poinnya. Ida tabarra'alahul ghairu bidhalika jaza. Jika seseorang berderma atau menghadiahkan sesuatu kepada orang lain itu diperbolehkan. Ibu Nitemiah menambahkan wahakada Hada Begitulah jika seseorang berderma untuk orang lain dengan usahanya. Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan amal baiknya itu. Kama yanfa'uhu lahu. Sebagaimana doanya seseorang untuk orang lain membawa manfaat bagi yang didoakannya. Wassadaqati anhu dan bersedekah untuk orang lain. muslimin Dan itu akan membawa manfaat dengan semua yang sampai kepadanya dari seluruh muslim. Sawa'un kana min aqaribihi Baik si muslim yang hidup itu adalah keluarga si mayit atau bukan. Kama yantafi'u bi salatil musallina alaihi sebagaimana sholatnya orang-orang yang menyolatinya, dengan kata lain sholat jenazah yang dilakukan untuk si mayit akan membawa manfaat bagi si mayit. doa ihim lahu enda kubrihi dan doa mereka untuk orang yang telah meninggal dunia di sisi kuburnya. Pemirsa, selain penjelasan ibnu Taimiyah yang jelas dan gamblang mengenai sedekah seseorang untuk orang mayit yang bukan keluarganya, mari kita lihat pandangan ulama salafi lainnya di dalam kitab Majmu Fatawa karya Syekh Fauzan Al-Juz'ul Awal, Juz pertama terbitan Dar Ibnu Khuzaimah, halaman 375. Wa amma ma ahlil ahli al-ilmi aw jama'atun min ahli ilm sebagian atau sekelompok ulama menyatakan ammamu anna ayya ta'atin fa'alaha muslimun bahwasanya ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim wa ja'ala thawabaha li muslimin hayyin dan menjadikan pahalanya bagi seorang muslim lainnya yang hidup ataupun yang sudah mati anna dhalika yanfa'uhu yang telah diniatkan pahala amal baiknya itu untuk dia Hal demikian itu akan membawa manfaat bagi orang lain itu baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Kadalikal haj warada fid dalil. Demikian pula haji yang dilakukan untuk orang lain. Warada fid dalil annahu yanfa'ul mayyit. Terdapat dalilnya atas itu bahwa itu akan membawa manfaat bagi si mayit wa annahu yubri'u dan dapat melepaskan tanggung jawabnya. Ida wajiban alaihi jika di masa hidupnya dia telah menanggung kewajiban haji. Wayan fauhu kana dan akan membawa manfaat bagi si mayit jika merupakan haji yang sunnah atau umroh. Pemirsa yang saya muliakan dari penjelasan atau dua fatwa yang telah kita simak bersama-sama tadi dapat kita simpulkan bahwa menghadiahkan pahala atas amal yang kita kerjakan bagi orang yang telah meninggal dunia, baik dari keluarga kita maupun orang lain, hal itu diperbolehkan. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.